Baru saja Auntie Celine membagikan momen bersama Abang L. Abang L nampak tertawa bahagia, sumringah banget guys. Akhirnya kekangenan kita pada Abang L yang selalu ceria terjawab sudah di hari ini. Ya, terlihat ia begitu sumringah saat bermain dengan Auntie Celine. Ya, Celine membagikan momen bersama Al-Fatih Bilar di IG-nya guys. Terlihat ia mencium Abang L. Kita jalan-jalan lagi nanti ganteng soleh, kata Celine melengkapi unggahan video tersebut. Kita semua melihat perkembangan terbaru Abang L, tambah seneng. Abang udah bisa ketawa, gak merasakan dan gak pernah trauma terhadap proses operasi yang telah dijalaninya. Bener-bener hebat, dan dia rupanya tambah gembul tuh si Abang. Artinya semangat makannya tambah tinggi semenjak penyakitnya diangkat. Semoga Abang tambah pinter, tambah cerdas. Tentunya kita doakan yang terbaik. Apalagi Bunda L juga saat bersuah foto wajahnya sudah tanpa beban. Artinya dengan ini pula memberikan penjelasan secara tersirat kepada kita sekalian bahwa kondisi terkini Abang L sudah semakin baik. Proses pemulihan si Abang udah berjalan dengan maksimal sehingga Bunda L sudah tidak khawatir lagi. Apalagi semalam saat Oma dan Om-om serta tante-tante dari Medan jenguk si Abang, Abang pun nganterin mereka sampai depan rumah. Artinya Abang udah baik-baik aja kan guys. Cepat sembuh Abang L. Abang L. Abang. Wow, 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 wow. Wow. Ya memang perilaku didikan Leslar best banget guys. Karena kenapa? Karena sedari usai mereka lakukan proses operasi, yakni saat Al-Fatih usai operasi, Abang Al-Fatih udah ceria guys. Ya, ia udah nampak begitu bahagia, senyum mulai tersimpul di wajahnya yang baru saja dioperasi. Hal itu pun memberikan sinyalemen kepada kita dan menguatkan semuanya yang telah mendoakannya bahwa Abang Al-Fatih baik-baik saja. Apalagi di hari ini Abang L benar-benar menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa, tidak pernah terjadi yang namanya proses operasi, di mana Abang udah ceria lagi seperti biasa dan bebas bermain dengan siapa saja. Tentu kita merasa senang dengan kabar terbaru barusan saja ini guys ya, yang memperlihatkan senyum sumringah si Abang bagi kita sekalian. Tentu tak henti-henti kita mendoakan keluarga Leslar baik-baik saja, keluarga Leslar dirahmati, begitu juga keluarga kalian semua para Leslar lover. Semoga selalu diberikan rahmat yang telah mendukung Lesti dan Bilar sepenuh hati. Tentunya hanya Yang Maha Kuasa yang bisa memberikan balasan yang setimpal bagi kalian. Semoga juga kalian semuanya pada dimurahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya.
yang belum berjodoh juga semoga dipercepat jodohnya, yang belum pernah mendapatkan kekiutan semoga segera mendapatkan kekiutan di diri kita masing-masing. Tentu kabar terbaru ini mengobati kerinduan para Leslar lover, para ibu-ibu, para mama, para nenek-nenek yang udah memang menunggu kabar terbaru Lesti dan Bilar, terutama Abang L yang selalu bikin gelisah gemesannya, kekiutannya, juga tengkah kocaknya. Ya, karena Abang memang merupakan baby yang kuat ya. Bayi yang kuat, yang penuh dengan kegembiraan, jarang nangis tentunya guys kalau masalah hal seperti itu. Artinya kalau sakit dan gimana, ya masih bisa menahannya. Apalagi proses operasi tersebut tentunya dilewati Abang dengan sukacita. Sebagai namanya, sebagaimana namanya, Al-Fatih, yakni pemberani dan penakluk. Tentu kita juga merasa senang dengan kabar tersebut. Yuk simak dan kasih komen. Dia ganteng banget. Main. 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 I'm the best girl round and round, round and round, round and round the world. Mbak, El mana ya? Benar ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya bang? Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.